Jerman begini. Pas hari. Tapi ini dagingnya nastar. Ini langsung duduk di sana itu loh. Yeah.
Apa? Iya. Enggak gini. Dikira kayak sampai toilet. Gimana rumahnya? Hah? Habis ini kami lihat hari baru di sini. Ini kita jalan-jalan. Hah? Di sini. Mana waktu kiomnya? Yang apa lu cok ini ya? Kurang. Tuh, tuh ikan pari itu, Kai. Ikan pari itu. Ikan pari itu, Nak. Bisa aja ya. Oh, pecion. Bukan pecion. Eh, Dian. Sana. Tuh kayak ada yang lain tuh nak, nak ada yang gede tuh, nah, itu nak, nak. Yo, yang gede, yo, yang gede. Aku tengok animal itu, terus, kelihatan. Kira istimewa banget. Loh, ikan gede banget kan? Kay, gede banget nih ikannya, nak. Tuh. Aduh, gede banget, Kay. Kay, ikannya, nak. Ikan nih. Nentang. Kamu mau roti nggak, Pak? Ini kita bisa sarin sini, siapa tau lah ini. Roti. Enggak. Mati jalan. Nanti aja. Nanti aja. Wah. Kan kucing. Nyenyak, Pak. Nyenyak, Pak. Yang pedes. Ikan gede, gede kan, gede. Jayaan deh. Waduh deh. Deng. Tuh lihat deh, seneng banget ya. Seneng banget ya. Ah, deng. Seneng banget kamu ya, Nak. Iya, tapi dia senang nih kok. Pokoknya ada yang banyak di sini. Ini banyak. Iya, iya. Ya udah. Ayo, Kay. Sini enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Ini seharian kok kita sini. Apa ana lah? Tuh, Kay, Kay. Kay. Besar, punya besar.
penasaran. Ini ada ikan arwana nih. Tuh, sika ikut ikan arwana. Ada dokter fish. Kak. Ini kecil tuh arwana tuh ini. Tuh. Kai, tu bagus tu Kai. Kami nak ikan, ikan tu. Ikan, ikan, ikan. Mau difotoin sama Mas Kino? Sama kita di sini yuk. Ya, bertiga. Iya, iya. Aku yang ambil. Dan itu aku itu udah aku videoin. Ya. Ya, sini sini. Foto, foto, foto Kai, Kai. Berikan dulu. Iya, iya. Iya, bertiga. Ini tempat binatang loh yang gajah nangkep. Tuh seneng banget dia. Bukan itu enggak ada ikannya, Nak. Itu situ. Itu enggak ada ikannya, Kak. Ikan. Mana enggak ada ikannya di dalam? Oh, ini Kak, Kak, sini, Nak. Nak. Tuh, Kak. Ini kan sapu-sapu gede banget nih. Ikan apa itu? Hitam katanya. Apa? Hitam. 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 Udah itu mentok buntu itu. Ada apa-apa? Kita ke sana lagi. Ya. Ikan lagi. Ya, tinggal kanan. Enggak ada. Kita ke sana balik. Udah. Ada. Alligator. Ya, Mas. Yo le he ido por ya. Electric. Vamos a ver.
Yeah.
Genong udah gede kata mintanya gitu. Udah gede masih digendong. Yuk, jangan sih. Lihat komodo dong. Komodo. Daarvoor is hij zo. Nee, dit kun je niet, ja. Oh, ini kayak gemuk gini. Kayak habis makan orang. Amel. Kai. Ini perutnya kayak kai. Gendut. Komodo, kai. Kayak nyamar ya kalau di sini, kayak nggak kelihatan gitu, Din. Nyamar sama tempatnya. Gede banget. Anak-anak jangan di situ dong. Anak-anak ngapa tengkurap di situ? Ini nyung. Komodo, kayak. Masukin tangannya. Ini tuh yang dia turun. Landak. Iya tuh situ juga ada, kayak ngeliat aja. Di mana kan yang ada? Tuh di bawah situ tuh lihat tuh. Sarang. Bobok itu. Lagi bobok kayak di dalam. Diturunin dulu aja lah kayaknya. Iya. Landak tuh kayaknya. Ini ya mama. Ayo ya mama pegang ini. Tuh, landak. Gatel hidungnya landaknya. Landak. Depannya kayak tikus. Iya. Tikus. Oh, tikus landak. Enak. Landak. Ya, okay. Oh ya, dah sudah. Ini ya. Jadi nanti kita bisa naik bus. Thank you.
Saya mau beli ini. Beli di sini. Yang ini. Saya jangan diketok. Talinya kayak. Hey. Hey. Kita lagi di kamar. Oh, senangnya diajak jalan-jalan di rumah tetangga. Iya. Oke, selamat siang semuanya. Oke. Okay. Oke, good afternoon. Oke, selamat datang di Balai Safari Marine Park. Nama saya Pram dan saya akan menjadi pemandu dalam safari journey hari ini. Oke, di safari journey hari ini kita akan melihat satwa dari Indonesia, India, dan Afrika. Oke, satwa pertama kita dari Indonesia. Mereka ada sebelah kanan. On the right ya. Sebelah kanan we have babi rusa ya. Namanya babi rusa. Babi rusa nak. Oke, mereka cuma babi rusa karena fisik mereka memang babi. Namun organ dalam mereka lebih mirip rusa. So their physical form is more like a pig, but their organ inside is more like a deer. So that's why they call pig deer or babi rusa. Babi rusa. Sekarang dalam sini, dalam pohon. Di kanan dan juga di kiri ya juga ada. Mana level so? Oke, okay. Burung hantu ya, owl. Oh, burung hantu. Jadi burung hantu, mereka ini tidak bisa menggerakkan mata mereka. Mereka harus menggerakkan kepalanya untuk menoleh. Dan mereka bisa memutar kepala mereka hingga 135 derajat. Oke, okay, so owl, they cannot move their eyes ya. They have to move their head to the ground. And they also can turn their head up to 135 degree. Dan berikutnya sebelah kanan, now on the right. Sebelah kanan. Sana dan juga di sini. Siap jadi ekor ya. Oke, okay, these are Anoa. Namanya Anoa. Anoa. Oke, okay, Anoa mereka adalah kerbau ya. Kerbau terkecil di dunia. So they are the smallest bug in the world. Anoa. Dan Anoa ini mereka dari Sulawesi.
Oke, dan sebelahnya ya. On the other side. Oke, kita punya buaya, crocodile. Oke, kita punya kurang lebih 20 ekor dari bawah sana ya. Dan buaya ketika mereka membuka mulut, itu bukan berarti mereka sedang lapar. Tapi mereka sedang mendinginkan suhu tubuhnya, karena mereka tidak punya pori-pori seperti kita. Oke, okay, so we have around 20 crocodiles here. And if without opening their mouth, it's not because we are hungry, yeah, but they are cooling down their body temperature because they don't have sweat gland like us. Belah kanan kita punya gajah, elephant. Oke, mereka adalah gajah Sumatera ya, gajah terkecil kedua di dunia. Dan bayinya yang sebelah sana, yang paling kecil namanya Ina ya bayinya. Umurnya baru 9 bulan. Oke, so they are Sumatran elephant, the second smallest elephant in the world. Oke, now yang sebelah kanan dan kiri ya. Di kiri juga kita punya yang hitam ini. Oke, okay, so mereka ini bukan sapi ya. Mereka tugerbo, mereka banteng. Ya, yeah, they are banteng. Banteng mereka adalah hewan liar dari Jawa yang kemudian dibawa ke Bali dan dijinakan. Yang sudah jinak sekarang disebut sapi Bali. Yang hitam itu yang jantan ya. Yang coklat ini bagian betina. Banteng. So the black one is the male. Okay, now what's there? Sebelah kiri, on the left. Oke, okay, kita punya tapir di sana. Namanya tapir. Oke, okay, tapir mereka adalah hewan herbivora, jadi mereka makan tumbuhan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. So they are herbivorous animals. Yeah. Bang. Atau gibbon, ya. Yeah. Gibbons or owa ya. Yeah. Oke, okay, owa seperti orang utan, mereka juga kenal bukan monyet. Waduh. Waduh, owa, owa itu namanya owa kan. Bapak masuk ke akhirnya kita nak. Oke, berikutnya sebelah kiri, on the left. Oke, okay, beruang ya, beruang madu atau beruang matahari, sun bear. Oke, okay, beruang matahari atau beruang madu, mereka adalah beruang terkecil di dunia. Dan mereka disebut beruang matahari karena mereka punya pola di dadanya yang bentuknya seperti matahari. Lidah mereka juga panjang ya, panjangnya sekitar 25 cm. Dan mereka memakai lidahnya untuk mencari madu, makanan favorit mereka. Tapi mereka juga omnivora, jadi mereka juga memakan tumbuhan, buah-buahan, dan juga serangga. And so they are the smallest bear in the world, ya. Yeah? And they also have long tongue, it's about 25 cm long. And they use their tongue to look for honey, their favorite food. Okay, harimau ya, tigers. And also on the left, we got di sebelah kiri, kita punya dua ekor. Kalian lihat dia masuk dalam air, ya? Masuk. Mandi tuh, Teh. Oke, jadi kita punya tiga ekor ya di sini ya, satu betina dan dua jantan. Yang di kanan itu yang jantan, namanya Nau ya, umurnya 6 tahun. Yang di kiri, yang paling kecil itu yang betina, namanya Alde, umurnya baru 3 tahun. Sampingnya namanya Thomas, umurnya 6 tahun, jantan juga. Dan harimau mereka biasanya hidup hingga 10-15 tahun, sama seperti anjing. Oke, so we have three tigers here. The female is biasanya aktifnya di malam hari, jadi mereka bisa tidur hingga 16 jam per harinya. Black, bak, lihat itu yang jantan yang hitam ini yang berlari ke sini. So that's the male ya, over there, the black one. Jadi black, bak, mereka adalah kijang tercepat di dunia. Mereka bisa berlari hingga kecepatan 80 km per jam. Lihat di sana, sebelah kiri yang kecil itu bayinya. Baru lahir 2 minggu lalu. Di belakang sekarang, kemudian kecil itu.
Okay, dan sekarang di kanan, yang bertutup-tutup putih, mereka ini bukan kijang, mereka rusa. So, they are now antelopes, they are deers. So, tutul ya, atau sering disebut Bambi atau Bambi. Okay, yang besar-besar di sebelah kiri, tiga ekor ini, so this big antelopes, mereka kijang, ya, antelopes. Disebut Nilgai, kijang terbesar di Asia. Dan mereka juga disebut sebagai sapi biru, karena lidah mereka berwarna biru. Ini lihat, lidah warna biru ya. So they also called as blue cattle ya, because they have blue tongue, and they are the largest antelope in Asia. Kuda Nil, hippo. Kuda Nil, hippo. Oke, bisa lihat gelembung di sana itu bayinya. Jadi sedang menyelam ya, di dalam air. Jadi, kebetulan mereka memang senang berada di air ya, karena mereka punya kulit yang sensitif. Nah, itu bayi keluar. Oke, dan mereka bisa menyelam selama 5 menit lamanya. Dan mereka ini hewan herbivora, jadi mereka memakan tumbuhan. Mereka bisanya menghabiskan hingga 100 kg tumbuhan per harinya. Dan beratnya dewasa itu bisa mencapai hingga 3 ton. Okay, so they are herbivorous animals, yes, and they can eat up to 100 kilograms of plants every day. And the adult, they can weigh up to 3 tons. Okay, di depan ya, di depan. Macam. Okay, dan sekarang di sebelah kanan, on the right, we have cheetah. Cheetah ya, di sana. Cheetah adalah hewan tercepat di darat ya, the fastest mammal on land. Jadi larinya sangat kencang, bisa mencapai hingga kecepatan sekitar 120 km per jam. Jadi rata-rata kecepatannya sekitar 90 sampai 120. Oke, okay, so cheetah can run so fast ya, it's around 120 km per hour. Nyebrang. Oke, mereka ini disebut kijang air, water bug. Kijang air, mereka bulunya tidak bisa basah, jadi bulunya anti air. So they're waterproof ya, their fur cannot be wet. Oke, dan sekarang sebelah kiri, oke. Oke, mereka ini disebut Elan, kijang terlambat dan terbesar di dunia. Walaupun besar lambat, mereka bisa meloncat hingga setinggi 2,5 meter. So, they are the slowest and largest antelope in the world. But they can jump up to 2.5 meters high. Dua betina itu jantan ya. Jadi yang jantan yang punya surah itu rambut di sekitar lehernya. Dan singa mereka juga keluarga kucing seperti harimau, namun mereka lebih malas. Jadi singa mereka bisa tidur hingga 20 jam per harinya. 20 jam. Terutama yang jantan ya, karena singa jantan mereka tidak pernah berburu. Yang berburu itu yang betina. Jadi mereka tinggal makan saja. Oke, okay, selain they are the family of cats too ya, but they are lazier than tigers. Lions, they can sleep up to 20 hours a day. And the male also never go hunt, the females do the hunting for them. Okay, yang ini, yang warna lebih terang, ini yang betina ya, namanya Sophie.
Yang di sana dekat pohon, itu yang warna lebih gelap, itu yang jantan, namanya Matadi. Dan jerapan mereka bisa tidur dalam posisi berdiri ya. Foto kawin tuh? Kawin? Dan sebelah kiri kita punya zebra. Oke, jadi bulan ini sebenarnya adalah musim kawin untuk sebagian besar hewan di sini ya. Oke, dan mereka ini adalah zebra grevis, zebra terbesar kedua di Afrika. Oke, ini yang jantan ya, namanya Julius. Wih, apa nih kayak? Oke, dan sekarang kemudian di sebelah kanan ya. Sebelah kanan mereka ini disebut Watusi, sapi merah Afrika, African Red Cow. Jadi tanduk mereka bisa tumbuh hingga 1,8 meter panjangnya. Dan mereka dianggap suci di Afrika. Namun suci di Afrika itu beda dengan di sini ya. Karena mereka suci, mereka sering diminum darahnya di sana. And so their horn can grow up to 1.8 meters from tip to tip, and they are some of the African. Dan sebelah kiri kita punya unta. Seperti yang dilihat, mereka hanya punya satu punuk ya, karena mereka unta Afrika. Yang punya dua punuk itu unta Asia. Dan punuk unta itu bukan yang berisi air ya, tapi itu berisi lemak sebagai cadangan makanan buat mereka. Dan unta mereka bisa minum hingga 100 liter air sekaligus. Okay, so they are dromedary camels, single hump camels, yeah, from Africa. Oh, di atas tuh kayak apa? Dan sekarang di atas, di kiri, on the left, up there. Kambing. Mereka mungkin mirip kambing ya sekilas, tapi mereka disebut domba. Domba Barbary namanya. Jadi mereka ini di antara domba, kambing, dan kijang. Itu domba? Ya. Yeah. Dan mereka memang tinggal di daerah pegunungan seperti ini untuk menghindari predatornya, macan tutul. Dan mereka bisa meloncat hingga setinggi 2 meter tingginya. So they are in between goat, sheep, and antelope, but they are called sheep, as Barbary sheep. And they also can jump up to 2 meters high to climb the mountain. Sebelah kiri ya, on the left. Kita punya dua ekor di sini, kita punya badak. Badak suka ini. Kita punya dua ekor ya di sini ya. Yang ini yang jantan namanya Nelson. Yang di sana namanya yang betina namanya Hima. Oke, jadi badak mereka berat sekali ya. Beratnya bisa mencapai hingga 4 ton. Dan larinya bisa mencapai hingga 50 km per jam. Dan saking beratnya ketika badak berlari, badak tidak bisa belok. Dia lah ini urus saja. Okay, so riders they are so heavy, yeah. They can weigh up to 4 tons. Okay, kemudian sebelah kanan di sini, yang hitam ini, on the right, okay, this black animal. Ini disebut wildebeest namanya ya, wildebeest. Wildebeest mereka adalah mangsa utama dari singa dan buaya di Afrika. Karena setiap tahunnya mereka akan bermigrasi besar-besaran di rumput sehingga mereka gampang diburu oleh singa dan buaya. Itu kayak zebra. Oke, sebelah kanan sekarang, on the right, okay, we have another zebra. Mereka ini zebra Chapman. Zebra Chapman, mereka punya 3 warna di polanya. Mereka punya hitam, putih, dan coklat. So, they have 3 colors on the pattern. They have black, white, and brown. Dan mereka juga zebra terkecil kedua ya, mereka. Itu pohon apa? Oke, dan sebelah kiri ini adalah hotel kami, Mara River Safari Lodge, jadi Anda bisa menginap di sini. Jika Anda menginap di sini, Anda bisa mendengarkan auman singa setiap paginya. Oke, okay, you can stay here in our Mara River Safari Lodge. Orang hotel. Oke, okay, berikutnya di kiri ya. Oke, okay, now on the left. Di kiri, sebelah-sebelah. Ini adalah sapu lain restoran, jadi Anda bisa menikmati hidangan di sini sambil ditemani singa sebelah kanan. We have lions on the right. Kayak singa.
Jadi dua ekor singa di sini mereka bersaudara ya, mereka sama-sama jantan. Yang di kanan yang sedang tidur namanya Chandra. Yang bangun di sini sebelah kanan, sebelah kiri namanya Leo, lengkapnya Leonardo. Dan umurnya sama-sama 8 tahun ya, jadi mereka sudah cukup tua. Di sebelah kanan, on the right. Oke, kita punya gajah lagi ya. Kali ini kita punya dua gajah betina. Yang lebih besar di sini, ini namanya Yohana. Yang lebih kecil di sana namanya Rini. Yohana umurnya 16 tahun, sedangkan Rini sudah 24 tahun. Dan mereka gajah, mereka bisa hidup hingga 70 tahun lamanya. So the bigger one is Johanna, she's 16 years old, and Rini, the smaller one, is 24 years old. Elephant, they can live up to 7 years, quite long for the animals. Okay, dan sekarang kita akan kembali ke Terminal Toraja ya. Dan jangan lupa setelah safari ini, kami juga punya Badagung Show itu jam 2.30 di Bali Theater. Dan Wasyaker Feeding itu jam 4 nanti di Retambor. Dan Renna Feeding juga jam 4 di Freshwater Aquarium. Dan Elephant Show jam 4.30 di Kampung Gajah. Kain. Tadi ngeliatin air. Tuh, bebek, kain. Thank you.
ntar fotoin pakai BB. Thank you.